spot foto yang terbaru, yaitu namanya Jembatan Kaca Tangan Mas. Jadi sepertinya spot foto selfie ini jembatan kacanya bakal happening banget sih, soalnya ini jembatan kaca terpanjang yang ada di Kabupaten Tegal dan hanya ada di Baru Hill aja. Berapa itu Mbak? Untuk panjangnya sendiri jembatan kaca ada 43 meter. 43 meter. Iya. Itu bisa sekali masuk berapa orang itu Mbak? Kalau di sini sih maksimalnya 40 orang karena kita juga menjaga untuk safety-nya juga. 40 orang bisa langsung sekali? Enggak, jadi kayak bergilir kayak gitu. Bergilir ya? Mm-hmm. Itu berarti sudah ada sejak kapan sih Mbak? Berarti kemarin baru disahkan kemarin jadinya. Kalau itu sih karena itu baru, fasilitasnya juga baru, jadi itu ada tiket masuknya Rp10.000 untuk itu saja. Tapi kalau spot-spot yang lain, kalau di Baru Hill udah full semua. Jadi satu kali masuk aja Rp15.000 udah bisa menikmati semua spot-spot selfie. Kecuali jembatan kaca tangan mas ini, kalau misalnya kakaknya mau pergi ke sini, datang ke sini, itu aja HTM-nya Rp10.000, hanya itu saja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.